Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikil Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di bumi Tuban Jawa Timur, saat kerajaan Majapahit mengalami masa surut, lahir seorang anak bernama Raden Syahid dari keluarga Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Masa kecilnya diwarnai oleh keprihatinan atas ketidakadilan dan penderitaan rakyat, akibat beban upeti yang semakin berat. Raden Syahid, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga, mengambil jalan berbeda, memprotes ketidakpekaan ayahnya terhadap kondisi rakyat. Kisah ini diambil dari catatan sejarah dan tradisi, membawa kita menyelami perjalanan spiritual Sunan Kalijaga, dari seorang pencuri budiman hingga menjadi salah satu wali Songo yang paling dihormati. Di tengah kesuraman zaman, ketika kerajaan Majapahit mengalami penurunan, Tuban, sebuah wilayah di Jawa Timur, terjerat dalam cengkeraman kekeringan dan kesengsaraan. Masyarakatnya yang sudah terhimpit oleh beban upeti yang meningkat, kini harus menghadapi kelaparan yang semakin nyata. Raden Syahid, putra Adipati Tuban Tumenggung Wilatikta, menyaksikan penderitaan ini dengan hati yang berat. Dalam kegelapan malam, Raden Syahid beraksi diam-diam. Ia merampok gudang penyimpanan bahan makanan milik Kadipaten, membagikannya secara rahasia kepada rakyat yang kelaparan. Aksinya meski berbahaya, membawa sinar harapan bagi banyak jiwa yang terdesak. Suatu malam, saat Raden Syahid kembali dari salah satu aksinya, sebuah suara tegas menyeru, "Siapa di sana?" Sebelum ia sempat melarikan diri, penjaga Kadipaten berhasil menangkapnya. Dibawa ke hadapan Adipati Tumenggung Wilatikta, Raden Syahid dihadapkan pada konsekuensi perbuatannya. "Demi kehormatan keluarga, bagaimana kau bisa melakukan ini?" tanya Adipati dengan nada penuh kekecewaan. Raden Syahid dengan mata yang berbinar karena keadilan menjawab, "Bagaimana saya bisa berdiam diri Ramanda, ketika rakyat kita menderita? Apakah kehormatan keluarga lebih penting dari nyawa mereka?" Pertanyaannya meninggalkan Adipati tanpa jawaban. Namun, tindakan Raden Syahid tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman. Meskipun dengan hati yang berat, Adipati memutuskan nasib putranya. "Untuk kesalahanmu, engkau harus meninggalkan kadipaten ini," ujar Adipati, suaranya penuh dengan kesedihan. Diusir dari kadipaten, Raden Syahid berjalan tanpa arah di bawah rembulan. Namun, jiwanya yang berontak dan rasa keadilannya tidak padam, malah semakin berkobar. Dari sinilah perjalanan Raden Syahid, yang akan dikenal sebagai Sunan Kalijaga, menuju kesadaran spiritual dan pembelaan terhadap kaum tertindas, benar-benar dimulai. Terkucil dan tanpa tempat untuk kembali, Raden Syahid merenungkan nasibnya di pinggiran hutan Jatiwangi. Hatinya dipenuhi dengan kebimbangan antara keadilan yang ia dambakan untuk rakyat, dan hukuman yang ia terima karena berusaha mewujudkannya. Dalam kesunyian malam, ia bertekad untuk melanjutkan perjuangan, meski harus menyimpang dari jalur yang selama ini ia kenal. Dengan keberanian yang baru, Raden Syahid mengubah taktik. Ia mulai menargetkan kafilah-kafilah pedagang kaya yang melintas, merampas kekayaan mereka untuk dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Namanya pun terkenal dengan sebutan Lokajaya, di mana ketika nama ini disebut, orang-orang langsung lari karena saking takutnya. Namun suatu hari, saat menyusuri tepian hutan Jatiwangi, Raden Syahid melihat sosok tua berjalan sendirian. Itu adalah Sunan Bonang yang kebetulan melintasi hutan tersebut. Menilai kesempatan, Raden Syahid mendekati dengan niat untuk merampok, terpikat oleh tongkat yang tampak seperti emas di tangan sang laki tua. Namun saat ia mendekat, Sunan Bonang dengan tenang menoleh ke arahnya. "Apa yang kau cari anak muda? Apakah kau tidak tahu bahwa kekayaan sejati bukanlah dari emas atau makanan yang kau rampas?" Kata-kata itu mengguncang Raden Syahid. Untuk sesaat, ia terpaku, menyadari bahwa di depannya bukan hanya seorang tua biasa. Aku hanya ingin membantu mereka yang lapar yang mulia," jawab Raden Syahid dengan ragu. Sunan Bonang tersenyum, melihat ke dalam hati Raden Syahid yang penuh dengan kebingungan dan keinginan untuk berbuat baik. "Jalan yang kau pilih penuh dengan kesesatan, meskipun niat memulia. Kebenaran dan keadilan tidak dapat dicapai dengan cara yang salah." Pertemuan itu menjadi titik balik bagi Raden Syahid. Di bawah langit yang cerah, ia memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada pembelajaran yang lebih tinggi. Sunan Bonang dalam kebijaksanaannya, menyadari betapa pentingnya pendekatan yang lembut dan bertahap,
dalam mengenalkan ajaran Islam kepada Raden Syahid. Ia mengerti bahwa jika Raden Syahid langsung disyariatkan untuk sholat dan berbagai ritual agama, kemungkinan besar dia akan menolak. Dalam ajaran di tingkat makrifat yang telah dicapai Sunan Bonang, beliau paham bahwa berdakwah bukanlah sekedar memberi nasihat lalu membiarkan mereka menolak atau menerimanya, namun memastikan bahwa orang yang didakwahi benar-benar secara sadar dan penuh cinta dalam menerima ajarannya. Bagi beliau, melaksanakan ajaran Islam tanpa kesadaran dan cinta hanya akan terasa membebani hidup dan akan sekedar menggugurkan kewajiban. Terlebih bagi masyarakat Jawa waktu itu, praktik seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, dan ibadah lainnya masih terasa asing. Sunan Bonang memilih untuk mengajarkan esensi spiritualitas sebelum formalitas, sebuah metode yang kemudian hari akan menjadi ciri khas dakwah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan untuk mengadaptasi pengajaran agama kepada kebudayaan setempat, alih-alih membawanya ke masjid untuk diajarkan sholat, Sunan Bonang justru membimbing Raden Syahid menuju tepi sungai yang tenang. Suara air yang mengalir lembut menjadi saksi atas awal dari perjalanan spiritual yang baru akan dimulai. Di sana, Sunan Bonang mencabut tongkatnya dari tanah dan dengan penuh simbolik menancapkannya kembali di tepi sungai. "Duduklah di sini dan tunggulah aku kembali," ujarnya, suaranya penuh otoritas yang diliputi kelembutan. Pesan ini tidak hanya tentang menunggu, tapi juga tentang belajar kesabaran, ketenangan, dan mendalami diri sendiri. Langkah pertama Raden Syahid dalam transformasinya menjadi seorang wali. Raden Syahid, meski bingung dengan instruksi yang diberikan, merasakan kedamaian yang aneh. Ia patuh, duduk bersila menghadap air yang berkilauan, menunggu tanpa tahu harus menunggu sampai kapan. Dia pun bertanya, "Tapi, bagaimana cara saya mengetahui kebenaran yang mulia? Apa yang harus saya lakukan selama menunggu?" tanya Raden Syahid, suaranya mencerminkan kerinduan akan bimbingan. Sunan Bonang menjawab, "Kebenaran akan datang kepada mereka yang sabar dan hati yang terbuka. Tunggulah dengan kesabaran dan pelajarilah apa yang diberikan alam kepadamu. Waktu akan menjadi gurumu dan alam akan menjadi sahabatmu dalam kesendirian. Dalam kesunyian dan kesederhanaan, kau akan menemukan jawaban yang kau cari. Perintah itu bukan tanpa maksud." Sunan Bonang dengan kebijaksanaannya, memahami bahwa untuk memasuki dunia spiritual, Raden Syahid harus terlebih dahulu mengosongkan diri dari segala prasangka dan ego. Metode pendidikan spiritual yang digunakan Sunan Bonang ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat dalam diri Raden Syahid, fondasi yang tidak hanya berlandaskan pada ritual agama yang kaku, tapi lebih pada pemahaman mendalam tentang esensi keberadaan dan koneksi dengan Yang Maha Kuasa. Sunan Bonang mengingatkan, "Ingat anak muda, ini bukan hanya tentang menunggu secara fisik. Ini adalah tentang memahami diri sendiri, mempelajari kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Selama aku tidak ada, amatilah alam ini bagaimana ia bekerja, renungkan bagaimana kehidupan bermula, dan temukan kebenaran yang sesungguhnya." Hari-hari pun berlalu, Raden Syahid tetap duduk di tepi sungai, mengamati alam dan merenung dalam kesunyian. Ia mulai memahami bahwa dalam kesederhanaan dan kesabaran, terdapat pelajaran-pelajaran kehidupan yang tidak pernah ia temui dalam kekayaan atau kekuasaan. Di perbatasan dua alam, darat dan air, ia banyak mendengarkan suara hewan dan tumbuhan yang diterpa angin. Mulai dari jeritan rusa yang diterkam harimau, suara kecupuk ikan mengambil nafas di permukaan air, hingga merasakan bagaimana rumput mulai tumbuh. Alam dengan segala elemennya menjadi guru, mengajarkan tentang siklus kehidupan, ketabahan, dan keterhubungan semua makhluk. Dari sini Raden Syahid semakin sadar bahwa alam bukan hanya berbicara tentang manusia saja, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan benda mati seperti batu serta air yang turut mengisi kehidupan. Mereka semua saling membutuhkan, tidak boleh ada yang tertindas, kecuali dengan kebijaksanaan alam secara keseluruhan. Melalui metode pendidikan ini, Sunan Bonang berhasil meletakkan dasar yang akan mengantarkan Raden Syahid pada jalan spiritualitas Islam yang lebih dalam. Raden Syahid belajar bahwa spiritualitas bukan hanya tentang menjalankan ritual tanpa memahami esensinya, melainkan tentang membangun hubungan yang erat dengan pencipta dan seluruh ciptaannya, baik yang hidup maupun benda mati. Tongkat yang ditancapkan Sunan Bonang di tepi sungai tidak hanya menjadi simbol kesabaran dan penantian, namun juga menjadi penanda perjalanan spiritual Raden Syahid.
Tongkat itu, seperti Raden Syahid, berdiri teguh, menantikan saatnya untuk berbuah, mengakar dalam tradisi spiritual yang akan membawanya menjadi salah satu penyebar Islam terbesar di Tanah Jawa. Hari berganti malam, musim berganti musim, Raden Syahid semakin tenggelam dalam keadaan meditasi. Tubuhnya perlahan diselimuti oleh alam, akar-akar pohon mulai merambat, menyelimutinya seperti pakaian, menjadikannya menyatu dengan alam sekitar. Orang-orang yang lewat di tepi sungai itu, merasa aneh melihat sosok manusia yang tidak bergerak, duduk bersila dengan tubuh yang telah menyatu dengan alam, dan mereka tidak mampu membangunkannya. Di sisi Raden Syahid, tongkat yang pernah ditanamkan oleh Sunan Bonang tetap berdiri kokoh, seolah menjadi penjaga setia atas meditasinya. Tak seorang pun yang ada mampu mencabutnya, seolah-olah telah melekat kuat pada tanah, simbol dari keteguhan dan kepatuhan spiritual Raden Syahid. 3 tahun berlalu, hingga suatu hari Sunan Bonang kembali ke tempat itu, dipandu oleh nasib dan kebijaksanaan yang mendalam. Menemukan muridnya masih dalam keadaan meditasi, Sunan Bonang mengumandangkan azan dengan suara yang merdu dan penuh kekuatan spiritual. Suara azan itu memecah keheningan, menembus kedalaman meditasi Raden Syahid, membawanya kembali ke alam sadar. Mata Raden Syahid perlahan terbuka, menyaksikan dunia yang tampak berbeda dari sebelumnya. Dengan azan yang masih bergema di telinganya, Raden Syahid merasakan kehadiran spiritual yang mendalam, seakan baru saja terlahir kembali. Sunan Bonang dengan senyum penuh kasih, membantu Raden Syahid berdiri, menghapus lapisan alam yang telah menyelimutinya. "Inilah saatnya Raden Syahid," ujar Sunan Bonang, "kamu telah menunjukkan kesetiaan dan keteguhan hati yang luar biasa. Sekarang, saatnya kamu mempelajari ilmu-ilmu agama Islam secara lebih formal, untuk mempersiapkan diri dalam peran baru yang akan kamu emban." Setelah pembelajaran intensif di bawah bimbingan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga memulai perjalanannya sebagai salah satu penyebar agama Islam. Dengan kebijaksanaan dan pengalaman spiritual yang mendalam, ia mengembangkan metode dakwah yang unik, menggunakan pendekatan lembut, dan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal. Ini membuat pesan-pesan dakwahnya diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat, membuka hati mereka tanpa perasaan terpaksa atau terbebani. Dalam salah satu perjalanannya, Sunan Kalijaga menyanyikan syair-syair dakwah yang merdu. Lirik-liriknya yang penuh makna, tidak hanya indah didengar, tetapi juga mengandung pesan mendalam tentang kehidupan, keimanan, dan kebijaksanaan. Syair-syair ini menarik perhatian banyak orang, termasuk Cakrajaya, seorang perampok yang terkenal kejam dan ditakuti. Cakrajaya, yang tadinya berniat mencari mangsa di daerah tersebut, menjadi terpaku mendengarkan syair yang dinyanyikan Sunan Kalijaga. Keindahan syair tersebut menyentuh sesuatu di dalam hatinya yang selama ini terkubur oleh kehidupan penuh kekerasan yang dijalaninya. Setelah pertemuan itu, Cakrajaya mendekati Sunan Kalijaga, mengungkapkan kekagumannya terhadap syair-syair tersebut dan keinginannya untuk mengenal lebih jauh tentang ajaran yang disampaikan. Sunan Kalijaga yang melihat potensi perubahan dalam diri Cakrajaya, menyambutnya dengan hangat. "Jalan menuju kebenaran memang panjang, dan memerlukan kesabaran serta keikhlasan," kata Sunan Kalijaga kepada Cakrajaya. "Jika engkau benar-benar ingin mengubah hidupmu, pertama-tama, engkau harus bersedia untuk bertapa, merenungkan setiap perbuatanmu, dan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa." Terkesan dengan kebijaksanaan dan kedamaian yang ditawarkan Sunan Kalijaga, Cakrajaya memutuskan untuk mengikuti jejaknya, terlebih, Cakrajaya mengetahui bahwa dia adalah Lokajaya, seorang yang disegani dan ditakuti di kalangan perampok. Dengan restu dan bimbingan dari Sunan Kalijaga, Cakrajaya pun memulai perjalanan spiritualnya sendiri, menarik diri ke dalam hutan untuk bertapa, merefleksikan hidupnya, dan berusaha menemukan jalan kembali ke jalan yang benar. Setelah 44 tahun, kisah Cakrajaya yang bertapa dalam kesunyian hutan menjadi legenda. Sunan Kalijaga, yang telah mengajarkan banyak murid dan menyebarkan Islam dengan pendekatan yang penuh kasih, merasa tiba saatnya untuk kembali menemukan Cakrajaya. Namun, hutan tempat Cakrajaya bertapa telah menjadi sangat lebat, menyulitkan pencarian. Dengan kebijaksanaan dan pertimbangan yang mendalam, Sunan Kalijaga memutuskan untuk menggunakan cara yang tidak biasa, membakar hutan tersebut. Ini bukan tindakan sembarangan, melainkan dilakukan dengan doa dan niat,
agar api hanya membersihkan jalan tanpa merusak esensi kehidupan di dalamnya. Ketika api mereda, ajaibnya, Cakra Jaya ditemukan dalam keadaan tidak terbakar, tengah duduk bersila dalam meditasi yang dalam. Ini menjadi bukti kekuatan iman dan perlindungan Allah terhadap hambanya yang setia. Dengan hati yang bersyukur, Sunan Kalijaga mendekati Cakra Jaya, membangunkannya dari meditasinya. Cakra Jaya yang kini telah mencapai tingkat kesadaran spiritual yang tinggi, menyambut gurunya dengan rasa hormat yang mendalam. Sunan Kalijaga kemudian mengajarkan ilmu agama Islam kepadanya, memperdalam pemahamannya tentang kehidupan, keimanan, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pembelajaran selesai, Sunan Kalijaga memberikan tugas terakhir kepada Cakra Jaya. Kini, saatnya kamu menggunakan ilmu dan kebijaksanaan yang telah kamu peroleh untuk kebaikan umat, kata Sunan Kalijaga. Aku ingin kamu membangun sebuah desa di tanah ini, tempat di mana kamu telah bertapa dan mendapatkan pencerahan. Biarlah desa ini menjadi simbol kebangkitan, tempat di mana orang-orang dapat belajar dan hidup dalam damai serta keharmonisan. Cakrajaya dengan semangat yang baru menerima tugas tersebut. Dengan bantuan masyarakat sekitar dan murid-murid Sunan Kalijaga, ia membangun desa yang kemudian dikenal dengan nama Desa Geseng, sebuah nama yang mengingatkan pada peristiwa besar yang telah membawa mereka ke sini. Geseng, yang berarti terbakar, adalah simbol dari pembersihan dan awal yang baru. Desa Geseng berkembang menjadi sebuah komunitas yang kuat, di mana nilai-nilai Islam diajarkan dan dihidupi, menjadi saksi atas keajaiban dan kekuatan iman. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.